Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Sekpret dan petani itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Petani Online. Saat ini saya sedang berada di Lembang. Di sini di Lembang ini saya sedang berkunjung ke salah satu perkebunannya punya Kang Ulus. Nah, ini salah satu tempat perkebunannya. Nah, saya akan melihat-lihat langsung di lokasi di perkebunannya punya Kang Ulus ini. Busina diawut-awut sih, baterai. Busina dipindahkan. Bibit apa, Pak? Pecai. Pecai. Pecai sampo. Sampo. Yang ditanam itu apa? Bibit apa? Brokoli. Brokoli. Yang ini cabai keriting. Cengek itu cabai rawit. Cabai rawit ya. Ya, rawit. Yang itu bawang merah. Jadi sebelum ditanam di bedengan-bedengan itu disemai di gini dulu ya, Pak ya? Pecai. Pecai, pecai. Ya kalau orang Sunda pecai, kalau orang Indonesia mah sampo. Ini mah sama. Kalau itu cengek itu. Cengek itu yang kecil-kecil ya, Pak ya? Kecil, merah. Iya, yang cabai keriting yang panjang-panjang kecil. Panjang kecil merah juga kan, Pak? Iya. Ini kita mau lihat lagi pekerja yang di bawahnya. Halo, Pak. Lagi apa ini, Pak? Bapak? Nyulam. Nyulam. Ya. Yang enggak ada disulam lagi. Itu dipinain dari sana ke sini. Dari persemaian itu, Pak ya. Apa ini tanaman apa nih, Pak? Tomat. Jadi terus-menerus ya, Pak ya, ininya tuh ya, Pak. Ganti lagi itu. Ini berapa lama, Pak? Ganti bedeng ganti mulsa ini, Pak. Dalam satu ini. Biasa. Oh. Bisa setahun setengah. Bisa setahun setengah. Iya. Kalau apik ininya yang makainya. Makainya gitu. Merawatnya ya, Pak ya. Merawatnya. Ya kadang-kadang setahun, kalau yang jelek ngarawatnya udah rusak. Udah rusak. Kalau bagus ngarawatnya setahun setengah lah. Kadang-kadang 2 tahun kuat. Hindari ini ya, Pak ya, fungsinya untuk mencegah rumput ya, Pak ya? Iya. Mulsa tuh ya. Kalau di luar bisa pakai obat rumput. Yang di sini ya. Iya. Dari pindah semai dari persemaian ke sana pindah tanam ke sini usia berapa lama, Pak? Udah di itu udah bungbun sekitar seminggu. Satu minggu. Ini mah yang di sana pindahkan ke sini nggak ada bibit. Oh. Oh, jadi disabutin lagi pindah sini. Kalau seharusnya mah disulam lagi yang baru gitu. Enggak ada bibitnya. Disatukan Oh, iya. Dari pokoknya dari persemaian pindah ke lahan bedengan itu usia berapa? Usia sekitar 25 hari. 25 hari baru pindah ke sini gitu. Iya.
Nah, pemupukannya kalau tomat nih gimana, Pak? Pemupukan. Pemupukan. Itu pasang itu dulu, pasang tai kotoran ayam. Kotoran ayam. Ayam. Hmm. Sebelum ditutup mulsa atau di sekitar sini, Pak? Sebelum. Jadi pengolahan tanah ya? Iya, sebelum. Kasih itu pupuk. Hmm. Kalau udah gini, paling nanti kasih segini. Berupa pupuk apa? Pupuk, iya, pupuk ini. Baru yang baru lagi itu. Oh, iya. Dibarukan lagi, dibarukan. Kasih ke segini. Di kepada lubangnya. Iya, iya, iya. Ini baru lagi ini. Pupuk baru. Iya, iya, iya. Kalau enggak baru jelek nanti. Nah, kemudian selama perawatan sampai berbuah itu pemupukannya berapa kali, Pak? Yang bagusnya 3 kali pemupukan, masih suntikan 3 kali atau 2 kali gitu. Paling bagus 3 kali. Setelah pindah tanam, kami dari sana misalnya persemian ya, ya, pindah ke sini. Nah, itu nanti memupuknya itu berapa hari setelah pindah tanam? 15 hari. 15 hari dipupuk. Iya. Nah, berupa pupuk apa? Pupuk toko. NPK. NPK. Tapi dicairkan gitu? Iya. Baru dikocorkan? Kocorkan. Oh. Nah, pemupukan pertama 15 hari. Iya. Kemudian pemupukan berikutnya? Nanti udah itu sekitar 20 hari. 20 hari dipupuk lagi? Pupuk lagi. Dikocor lagi gitu? Iya. Terus? Kita baru mau panen, di semingguan baru dipupuk lagi. Agar menambah berat itu. Buahnya. Oh, iya. Tiga kali pemupukan ya. Iya. Yang gini mah perawatannya nanti pengobatan harus bagus. Ah, itu apa itu? Pengobatan bangsa itu mencegah itu sama hidung. Kena kabut. Harus itu rutin. Seandainya dua kali nanti dua hari. Semprot. Iya. Biasanya pakai apa, Pak? Pencegahan semprot. Pencegah ya banyak. Ada yang tina ridomil, kalau anti serang hidung. Sap, banyak gitu. Ya perawatan itu obat kada sering rutin. Penyemprotan. Iya, penyemprotan. Rutin. Kalau musim kemarau mah jarang obat mah, lantaran itu nggak ada hujan, nggak ada halimun. Kan yang gini mah kesulitannya bintik-bintik ini. Itu ya daunnya, iya. Batang daun apa? Itu biasa jadi mati gitu, Pak, pohonnya gitu. Iya. Pak? Jadi lamun keserang itu nantinya pertumbuhannya nggak bagus. Kadang-kadang ini kata potong. Iya, ini jenis ini. Lamun keserang sampai tangkal itu. Jadi bisa patah daun ini ya, Pak. Bisa patah kalau kena itu kena hitam. Ini kena hama atau penyakit, Pak, kayak gini tuh? Penyakit itu. Nah, ini itu penyakit jadi... kendalanya dari itu halimun, kabut. Berpengaruh kabut teh di tanaman ya. Nah, contohnya ini eta udah ini udah nggak pakai itu mulung bekas itu bekas burko. Tanam lagi gini kan perkembangannya. Kalau nggak diberak lagi dipupuk lagi. Jadi nggak besar. Pertumbuhannya kurang bagus ya, Pak. Ini kurang perawatan ini. Terima kasih, Pak. Lanjut. Nah, disinilah salah satu perkebunan milik Kang Ulus Firmawan ini ya. Beliau memproduksi atau berbudidaya berbagai macam jenis sayuran yang ditanam. Salah satunya yang populer itu adalah baby buncis. Nah, inilah kita lihat langsung di lokasi baby buncis yang Kang Ulus ini tanam ya. Jadi
tanamnya juga pakai mulsa ya. Jadi untuk menghindari atau mencegah apa namanya nih rerumputan lah gitu. Coba kita lihat nih. Nih buncis buahnya seperti ini. Pohonnya ini seperti kacang hijau nih sebenarnya, hampir mirip ya. Jenis kacang-kacangan. Bapak. Ini sedang apa ini, Pak? Bapak nih, Pak. Digembulkan lagi, ini kan udah keras. Ini udah keras. Susah untuk masuk mengemakar. Nah, ini udah bisa gembur lagi. Oh, digituin tuh ya, Pak ya? Iya. Digemburin. Kalau di Sunda ini namanya apa, Bu? Ya. Kayak gini tuh namanya apa? Rumput. Nah, maksudnya proses bersihin rumput nih. Oh, iya, proses. Namanya apa, Bu? Istilahnya di sini. Membersihkan. Membersihkan rumput. Iya, membersihkan rumput. Ngored. Ngored. Nah, itu maksudnya. Bahasa Sunda mah ngored. Iya, maksudnya orang bahasa Sundanya tuh kayak gitu. Ngelemangan, bersihan gitu. Ngoyos kalau di daerah saya tuh, Bu. Ngoyos, ya, di sini juga enggak bisa. Ngoyos rumput. Ngoyos makan. Tapi di sawah, kalau di daerah saya tuh di sawah. Di Indramayu. Dari mana gitu? Dari Indramayu, Bu. Indramayu ke sawahan. Heeh, di sana mah sawah. Panas, daerah dataran rendah. Dekat pantai utara. Dekat pantai banyak sih. Nah, kalau yang deket pantainya iya. Banyak ikan biasanya. Ikan laut. Iya. Kalau di sini sayuran ya, sayuran. Daerah gunung tuh. Sudah ada rezekinya masing-masing ya, Bu ya. Ya orang sana deket laut ya rezekinya ikan gitu. Iya, kalau gunung di gunung iya. Rezekinya sayur. Sayuran. Sapi. Ternak ya. Nah ini kita mau lihat panen tomat ya. Beberapa kali ini. Jenis tomatnya tomat apa ini? Jenis tomat. Amala. Amala. Jadi lama-lama keras. Ini keras. Oh iya iya iya. Oh, kalau manen berapa kali sehari, Kang? Selangnya? Tiap hari. Tiap hari dipanen. Tergantung merahnya. Iya iya iya. Tinggal pasar. Kalau supermarket kan yang gedenya. Supermarket kan harusnya gini hijau gitu. Hijau gini ada ini merah. Sampai panen ini berapa maksudnya sampai berhenti berbuah ini berapa lama, Kang? Berapa bulan lah biasanya? Sebulan gitu. Sebulan. Jadi sejak apa namanya? Berbuah. Ya. Kemudian dipanenin tiap hari itu sebulan gitu. Sebulan. Tiap hari dipanen nih, tiap hari. Tiap hari. Apa biasanya tuh? Kalau kayak bukur. Kering gitu. Bekas banjir. Oh. Jadinya ini kan enggak ini. Masih seger lah ada pohonnya. Oke, kita lihat tomat-tomatnya. Ini katanya emang khusus untuk
pemasaran di supermarket ya. Jadi cari yang besar-besarnya saja. Sari. Di sayuran lain ya? Iya. Ini kan bekas burkol. Burkol yang putih, mangkol. Nanti kalau udah ini mati juga sudah ininya udah tumbuh lagi gitu ya, Kang ya? Ini kan rencana mau sawi ini. Tapi belum ditanam ya, Kang? Sawinya belum. Belum. Ini kan ditomatin lagi. Mau di tanam tomat lagi. Ini pasang ajir. Ajir. Oh iya. Namanya ajir. Udah panen kacang panjangnya. Oh, tadinya ada lagi tomat. Tadinya ada kacang panjang. Ya, bisa diselang-selang gitu. Oh iya iya. Ini tempatnya. Oke teman-teman, demikian tadi kunjungan kami di tempatnya Kang Ulus di Desa Desa Suntakajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Itu saja tayangan kami dengan Kang Ulus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman para petani di Indonesia. Dan khususnya juga para petani milenial, bahwa dengan bertani, bercocok tanam, baik itu tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, maupun padi, itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan yang tidak bisa diremehkan. Bahwa kata Kang Ulus, kita fokus pada satu komoditi, kemudian kita berinovasi dari kemasan, pemasaran, itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Dan tentunya, kata Kang Ulus, bahwa petani itu keren. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.